Dongeng Mombi membuat kue kering. Mombi dan Loli ikut ibu ke supermarket. Mereka senang sekali karena boleh membeli makanan kesukaan mereka. Kalian boleh membeli satu macam makanan kesukaan kalian, ucap ibu. Mombi segera mengambil keripik kentang. Sementara itu, Loli bingung mau membeli kue kering atau permen loli. Loli akhirnya mengambil permen loli kesukaannya. Sebenarnya, aku juga mau kue kering yang itu, gumam Loli. Kalau kue kering seperti itu, kita bisa buat sendiri di rumah, sahut ibu. Setiba di rumah, ibu dan Loli segera ke dapur untuk membuat kue kering. Loli senang sekali, karena ia boleh membantu mencetak kue kering yang bentuknya seperti bunga. Ada berapa kue kering yang Loli buat? Tepat sekali, Loli membuat 4 kue kering. Sahabat Mami pintar. Sampai jumpa di video dongeng Mami selanjutnya ya. Dadah! Dongeng Mami membuat kue coklat kartun anak. Siang ini, Mami dan Loli sedang asik menonton TV. Tiba-tiba, Mami mencium bau harum masakan. Loli, sepertinya ibu membuat kue lagi. Baunya harum sekali. Bau harum kue dari dapur membuat keduanya lupa sedang menonton. Akhirnya, Mami dan Loli mematikan TV dan pergi menemui ibu di dapur. Bu, ibu buat kue coklat lagi ya? Saat sampai di dapur, Mami dan Loli langsung melihat apa yang sedang ibu masak. Keduanya sudah tidak sabar untuk segera makan kue coklat buatan ibu. Suara oven berbunyi. Mami dan Loli langsung teriak senang. Ibu beranjak mengambil kue coklat dari dalam oven. Ibu menaruh kue di atas meja dan meminta Mami dan Loli untuk menunggu kue tidak terlalu panas sebelum mulai makan. Yeay, kue coklat buatan ibu akhirnya sudah dingin dan siap dimakan. Mami dan Loli memakan kue di atas meja sambil bercerita tentang kartun yang tadi mereka lihat. Sahabat Mami, berapa banyak kue yang dibawa ibu dari oven? Tepat sekali. Ibu mengeluarkan 6 kue coklat dari oven. Sampai jumpa di video dongeng Mombi selanjutnya ya. Dadah! Mombi, sahabat kita! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab.